Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri Yang tak asing lagi Selalu hadir dengan tema-tema aktual Kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah Gejala xenophobia, kecanduan marah dan dunia maya kita. Sepertinya xenophobia ini dari sisi definisi yaitu yang punya perilaku takut dengan orang lain. Takut tersaingi, takut segalanya. Apalagi kalau melihat orang asing itu dia takut gitu. Sehingga berbagai macam cara dilakukannya. Seperti menciptakan, yaitu sok terapi seperti anti mereka. Itu jadi tidak ada keinginan belajar, tapi kemudian setiap insan diciptakan seperti robot, buzzer-buzzer, buzzer untuk menyerbu kanan kiri, menggambarkan kelompok lain, atau menggambarkan orang lain dengan tidak pada tempatnya, ini ini yang disebut dengan xenophobia ya xenophobia seperti itu, misalnya menciptakan sindrom anti wahabi itu di mana mana itu, kalau berangkat dari disiplin ilmu misalnya anti terhadap kelompok lain, mempelajari, mempelajarinya dengan seksama mempelajarinya dengan disiplin ilmu mempelajarinya dengan telah mendalam, itu masih dibenarkan oleh agama. Jadi, saya ini tertarik sekali dengan tulisan seorang tokoh Muhammadiyah yang bagi saya tidak asing lagi. Beliau, ya, jadi bagi saya, beliau ini tidak asing lagi. Beliau adalah seorang tokoh yang cukup gagah dan beliau juga dulu termasuk orang yang sangat kritis terhadap saya ya awal awalnya saya awal awalnya beliau belum mengenal saya tapi beliau adalah orang yang sangat baik di mata saya jadi beliau namanya prof Dr. Fathur Rahman Kamal LCMMC. Jadi beliau ini punya kemampuan dalam mengolah kata. Kini memandang kondisi dunia milenial yang terpampang dalam dunia maya, bahwa lahan dunia maya ini Sepertinya menjadi ajang saling sikut, sepertinya menjadi ajang pertarungan pemikiran yang tidak sehat. Kalau pertarungan pemikiran sehat, nggak apa-apa. Contoh pertarungan pemikiran yang tidak sehat, misalnya ketika berdiskusi, itu selalu didahului dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan kelompok itu tidak baik, dengan gambaran-gambaran tidak baik untuk menunjukkan bahwa orang itu tidak suka sama sekali dengan paham orang lain tersebut. Itu xenophobia ya. <gifat> itu itu mungkin Pak Kiai Fathur Rahman Gamal ya seperti itu ya. Di antaranya gitu. Tapi ada juga pemahaman xenophobia itu ya tadi dengan Orang lain, orang pendatang baru, ada pendatang ke daerah kita. Tiba-tiba, kita punya perasaan takut. Kemudian, ada agama, permasalahan agama, karena diangkat-angkat ketakutan dengan agama itu, seperti peristiwa-peristiwa anti terhadap kelompok lain yang selalu menggunakan parameter kebencian. Contoh paling konkret adalah kebencian kelompok anti Wahabi itu. Itu berbagai macam cara. Anda tahu itu situs-situs kebencian di anti Wahabi ada Abu Salafi. Dia situs yang isinya 100% kebencian kepada Wahabi. Kemudian Salafi Tobat itu ya. Juga isinya adalah kebencian kepada Wahabi. Jadi ya ini xenophobia dalam xenofobia Tidak ada dialog yang positif, tidak ada diskusi yang menarik. Karena memang umatnya juga suka hal-hal yang seperti itu, bom baptis. Kalau ada pembicaraan yang ilmiah biasanya menyimpang. Coba kalau ada pengajian ya, ini satu pengajian Misalnya pengajian politik dengan pengajian agama, dihadirkan seorang tokoh. Tokoh Muhammadiyah misalnya, ngaji di PP Muhammadiyah. Paling yang datang 25 orang itu. Tapi kalau pengajiannya politik, walaupun diundang orang luar lain agama itu. Biasanya yang hadir banyak sekali itu. Ya, orang dibuat anti pada agama dan senang pada sesuatu yang panas, senang sesuatu pada yang menimbulkan amarah umat gitu. Ini terjadi di mana-mana. Sudah barang tentu bagi saya pribadi hal yang seperti itu bukanlah bagian dari dakwah yang bisa membuat umat tenang melainkan akan membuat umat terpetak-petak. belum ada konsep dakwah sekarang ini yang anti xenofobia itu tadi <laughs> merangkul tidak memukul gitu ringan sama dijinjing berat sama dipikul itulah yang belum ada dalam perjalanan dakwah Islam sehingga kalau kita lihat pola yang dikembangkan dalam berbagai macam kiat-kiat dakwah itu lebih banyak pada pola dakwah yang menyindir yang menyakitkan gitu. Kita selalu berbicara Syiah selalu mengangkat persoalan politik iman siapa yang pantas menjadi imam wilayat wilayatul imam kepemimpinan imam itu selalu diangkat-angkat tapi kita seringkali jadi siah juga itu lah itu juga bagian dari salah satu kelemahan umat Islam sehingga tidak seolah-olah tidak ada jalan keluar melainkan dengan cara-cara politik dilakukanlah berbagai kiat-kiat politik yang berisme agama itu. Ini yang terjadi. Yang jelas gejala xenophobia ini sering melampiaskan amarah dalam bentuk tulisan kepada orang lain misalnya. Mungkin seperti tulisan yang dikatakan ya Syaiton Zulkarnain gitu seperti tulisannya itu itu adalah salah satu trek tren apa kebencian yang dilontarkan oleh orang yang tidak senang. Xenophobia dengan orang lain. Di grup-grup WhatsApp itu kebetulan saya punya sekitar lebih 500 grup WhatsApp ya. <laughs> Kalau dilihat mencari orang matang di grup WhatsApp itu sangat memprihatinkan sekali gitu. Sangat memprihatinkan sekali. kalau kita melihat grup di WhatsApp itu. Karena apa? Tidak ada diskusi sehat yang ada menghujat dan untuk saling menjatuhkan. Ini gambaran dari tatanan kehidupan masyarakat Islam yang hidup dalam kondisi panik memahami orang lain ini. Jadi kondisi panik memahami orang lain. Dia panik memahami orang lain. Barangkali ini yang saya temukan dari pemikiran uh, Bapak Profesor Dr. Fathur Rahman Kamal. Terasa edukasi beliau ini sangat luar biasa di dalam menatap masa depan umat yang serba instan menurut beliau itu jadi manusia serba instan ya jadi ustadz juga instan sekarang pak pak kiai gitu. jadi jadi ustadz instan ya ustadz dadakan kayak itu apa namanya tahu bulat digoreng lima ratusan nih itu ustad dadakan <laughs> barangkali itu dari saya ya pak tentang pak kiai berkaitan dengan apa namanya xenofobia memang ini lebih dari sekedar virus corona ini <laughs> xenofobia karena semua media kita itu sedang terjangkit penyakit xenofobia hanya menjadi mencari vaksin bagaimana supaya mereka ini sembuh dari xenofobia xenophobia. Nah, dengan adanya makin dikembangkannya pola-pola uh, apa, apa, apa namanya itu pengembang penyakit ya pandemi. kalau ada pandemi uh, covid ya pandemi covid ini ada pandemi xenofobia dalam semua lini kehidupan bangsa kita ini sudah tidak ada lagi ramah tamah, tidak ada lagi tata krama, tidak ada lagi akhlak, tidak ada lagi adab pergaulan yang ada adalah saling sikut. Ini saja barangkali dari saya mudah-mudahan semuanya mengerti. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.